Ya, nanti malam apa namanya adik kita ada yang lagi berjuang juga di Liga Dangdut Indonesia. Ada adik dia, ya. Itu juga wakil Banyuwangi yang punya bakat bagus, punya potensi yang bagus. Yuk kita bareng-bareng Danang minta tolong, karena Danang bisa besar gini juga karena teman-teman bapak-bapak kepala desa sekabupaten Banyuwangi dulu bahu membahu dukung Danang Pak sampai Banyuwangi. Dan sampai hari ini walaupun saya menetap di Jakarta sudah dari tahun 2008. Jadi sebenarnya saya menetap di Jakarta dari 2008, Bapak. Bukan dari 2015 ketika saya mengikuti di akademi, karena memang setelah lulus SMA saya hijrah ke Jakarta dan menetap di sana, tapi sampai hari ini KTP saya masih Banyuwangi. Bayar pajaknya masih di Banyuwangi. Jadi alhamdulillah masih cinta sama Banyuwangi dan gak mau pindah KTP jadi orang Jakarta. Dari 2008, kenapa saya masih bangga dan tetap bangga, terus bangga jadi warga Banyuwangi? Karena program-program pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga membuat saya sukses, salah satunya di bidang pendidikan saya, Pak. Jadi ketika Pak Anas terpilih menjadi Bupati Banyuwangi dan beliau memiliki program pendidikan untuk masyarakat-masyarakat ekonomi lemah, jadi saya harus jujur bahwa sebenarnya bapak saya itu cuma seorang supir, ibu saya cuma seorang guru, dan saya bisa kuliah di Institut Pertanian Bogor karena beasiswa dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah sekolah saya selesai, dan ketika masyarakat Banyuwangi juga mensupport saya untuk menjadi bagian daripada sekarang dibilangnya katanya sih artis dangdut ya Pak, padahal enggak juga. Dan saya bisa seperti ini juga berkat teman-teman media yang ada di depan-depan saya ini Pak. Kalau enggak ada buzzer dari teman-teman media, online cetak, mungkin masyarakat juga tidak mengenal saya. Jadi saya appreciate, jadi saya respect dengan teman-teman media, dan mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi bagi-bagi berita nanti ya Pak. Senang sekali Pak, setelah Danang lulus SMA itu benar-benar Danang bisa memanfaatkan betul apa yang namanya program pemerintah, termasuk program pemerintah nasional. Kayaknya kemarin itu Danang sempat cultural exchange keluar-keluar negeri, dan itu juga berkat pemerintah kita, mulai dari pertukaran budaya sampai pertukaran pelajar di bidang akademik. Danang senang sekali, dan ketika sekarang insya Allah mudah-mudahan Danang sudah dibekali banyak hal oleh masyarakat dan pemerintah, mudah-mudahan nanti suatu saat Danang bisa mengabdikan diri Danang juga untuk masyarakat Banyuwangi, mudah-mudahan ya. Jadi kalau sekarang mungkin pengabdian Danang bantu promosi aja deh, karena masih bisanya itu, karena juga Danang mungkin kompetensinya di situ. Insya Allah nanti Danang akan support terus promosi pariwisata dan budaya Banyuwangi, dan sampai hari ini insya Allah Danang tidak akan pernah lupa, karena saya juga bekerja sama dengan rekan-rekan UMKM batik Bapak, untuk kita create batik menjadi satu baju yang elegan, yang layak untuk masuk ke program-program televisi. Dan alhamdulillah batik-batik Banyuwangi sekarang sudah dikenal, dan desainer-desainer Banyuwangi sekarang batiknya mahal-mahal Pak, berkat apa? Berkat promosi dari kami juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa bersinergi, dan Danang dengan segala apa yang Danang miliki siap untuk membantu desa manapun yang memiliki inovasi untuk kita bantu kampanyenya melalui media sosial Danang. Karena sayang banget di media sosial Danang ada 2,3 M yang bisa kita jangkau melalui satu sentuhan jari saja. Artinya apa? Kita punya potensi di situ, dan kita insya Allah siap membantu untuk membantu kampanye dan promotion program-program yang ada di Banyuwangi. Terima kasih, itu dari Danang. Oh ya, malam hari ini ada adik kita, adik Danang, kebetulan wakilnya Banyuwangi juga. Enggak malam hari ini, nanti maksudnya malam hari ini, nanti malam maksudnya ya, nanti malam apa namanya adik kita ada yang lagi berjuang juga di Liga Dangdut Indonesia. Ada adik dia ya, itu juga wakil Banyuwangi yang punya bakat bagus, punya potensi yang bagus. Yuk kita bareng-bareng Danang minta tolong, karena Danang bisa besar gini juga karena teman-teman bapak-bapak kepala desa sekabupaten Banyuwangi dulu bahu membahu dukung Danang Pak, sampai sewa bus untuk pergi ke Jakarta
sempat macet di tol, bingung karena takut nggak bisa masuk studio dulu. Mungkin ada yang pengalaman itu, bapak yang mana? Dulu macet ya pak ya? Dulu kemacetan. Saya bisa melihat bagaimana perjuangan kepala desa untuk mensupport saya dulu, sampai bagaimana kepala desa secara masif mengerahkan personil-personilnya sampai ke desa, sampai ke RT untuk bisa membantu Danang. Yuk kita ulang lagi kejayaan Banyuwangi di bidang budaya, khususnya tarik suara di tingkat nasional melalui adik dia ya di Liga Dangdut Indonesia. Jangan lupa malam hari ini nonton Indosiar, nonton adik dia, kita bantu bareng-bareng. Sempatkan SMS walaupun hanya sekali sudah sangat membantu, tapi kalau bisa berkali-kali sangat bersyukur. Oke? Ya bu ya? Ya bu ya? Setuju? Udah nonton dia nggak minggu lalu? Sudah nonton nggak? Suaranya bagus nggak? Bisa nari juga nggak? Bisa nyanyi gandrung juga nggak? Bisa kan ya? Ini potensi Banyuwangi yang insya Allah bisa membuat Banyuwangi juga semakin dikenal lagi melalui apa? Melalui orang-orang yang insya Allah ikutan berjuang di tingkat nasional. Nggih Pak, nggih. Nggih Bu, nggih. Nanti malam nonton bareng-bareng ya, teman-teman penyanyi, teman-teman seniman juga minta izin didoakan dia, mudah-mudahan bisa menjadi wakil Banyuwangi. Dan ini motivasi juga buat teman-teman yang sekarang masih di sini, jangan patah semangat. Di sini bukan finalnya, tapi kalau kita mau berjuang, di sana banyak sekali lain perjuangan yang bisa kita selesaikan biar kesejahteraan kita semakin meningkat lagi. Oke? 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 Kita nyanyi lagi boleh?